gagal gimana nih Pak Abi? Ya gimana ya? Bilang anunya itu aplikasinya tetap nyala ya Pak? Iya. Padahal mulai tutup. Iya tutup. Emang mau ambil orderan apa Pak di dalam Pak? Food Pak. Oh makanan ya? Makanan. Terus sudah laporan ke ininya, ke pembelinya atau seperti apa Pak? Belum, ini mau dia kan nggak ada anunya nih. Nggak ada pilihannya. Ada pilihannya cuma. Tapi ini bisa bikin performa Bapak turun nggak sih Pak kalau di cancel gitu? Kalau klaimnya tahu bahwa ini enggak. Enggak ya? Kalau ada ininya alasannya tepat nih enggak. Oh. Masa ini alasannya enggak ada ya? Yang bikin apa namanya? Bikin ratingnya ini karena enggak apa namanya. Milih-milih. Oh. Kalau saya kan enggak milih-milih karena memang benar-benar ini. Oh. Tapi ininya enggak ada ya, buat cancel ya, Pak ya? Iya. Berarti ini GrabFood berarti, Pak ya? Iya, ini GrabFood. Siap, siap. Pokoknya jadi orderan Marcos itu masuk ke Bapak ya, Pak. Ini order makanan apa, Pak? Ini makanan Iban Sisi ya. Oh, Iban Sisi ya. Boleh tanya ke petugas Pak, ada orderan itu tapi nggak bisa. Iya, udah, tapi katanya mungkin dari restonya lupa mau matikan ya. Terus kalau udah tahu kayak gini ngomong ke pelanggannya gimana Pak? Ya dibilang apa adanya aja. Oh, oh gitu, nggak ya, boleh masuk. Nggak boleh masuk ya, memang kita tadi kan udah foto kan. Ada polisi. Jadi kasih apa namanya? Jelasin. Ya. Terus kata pelanggannya tadi gimana Pak? Maksudnya ya, ya, ngeyain gitu? Baik katanya. Oh. Terima kasih, nggak apa-apa.